Hey Hope Hope Gangs, tahu nggak nih dengan istilah contortionist? Nah untuk kamu yang belum tahu, contortionist ini adalah orang-orang yang bisa melakukan aksi akrobatik dengan membentuk tampilan fisik tidak biasa, atau sering kita sebut dengan manusia karet. Yuk kita simak dalam video manusia terlentur di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Nah yang pertama kita mulai dari Nokulunga Budalesi. Cewek asal Afrika Selatan ini sudah menyadari kemampuannya sejak masih kecil. Bahkan menurut ceritanya, sudah dari kecil dia tidur dengan posisi kaki di belakang kepalanya. Wow! Katanya bakat ini diturunkan oleh nenek Lunga yang percaya kalau garis keturunannya punya kekerabatan dengan ular. Makanya nama panggung cewek yang menggeluti dunia sirkus ini bernama Snake Girl. Dan kini cewek ini sudah terbilang sukses dengan menghasilkan 904 juta rupiah per tahun lewat penampilannya di berbagai macam atraksi sirkus. Punya kemampuan unik seperti para contortionist ini tentu aja membuat seseorang menjadi pusat perhatian seperti Scarlett Checkers. Cewek yang mengaku dirinya sebagai The Clown contortionist ini sering tampil dengan makeup yang nyentrik dan pakaian layaknya seorang badut. Dan sekarang, Scarlett Checkers ini sedang disibukkan dengan dunia sirkus internasional. Makanya nih Pop Gangs, kalau kamu ngintip Instagramnya bukan cuma lekukan tubuh aneh yang kamu dapatkan, tapi juga adegan akrobatik kayak menelan pedang. Oke, selanjutnya ada perempuan asal Jerman yaitu Zlata atau Julia Huntel. Perempuan yang pernah memamerkan bakat badan lenturnya di London ini sudah memulai karir sebagai contortionist sejak 1991, sejak umurnya 4 tahun. Jadi udah hampir 30 tahun ya perempuan seksi ini menggeluti dunia contortionist. Bahkan nih, pada tahun 2016, mantan atlet senam ini memecahkan rekor memungut bunga menggunakan mulut dengan cara kayang 180 derajat. Duh, kayang biasa aja susah ya, apalagi disuruh kayang kayak gini. Auto patah kali aku. Berikutnya ada Sophie Dossey. Pada tahun 2016 nih, cewek yang satu ini menggemparkan panggung America's Got Talent dengan penampilannya dalam menekukkan tubuhnya. Bukan cuma itu ya, pada berbagai penampilan di America's Got Talent, Sophie ini seringkali memanah menggunakan kakinya. Wow! Nah, dengan bakat ini ya, Sophie berhasil memecahkan rekor dunia menembak panah terjauh menggunakan kaki pada tahun 2017 lalu. Nah, gimana nih? Ada yang mau cobain mecahin rekornya? Atau udah ngilu duluan cuman karena lihat posenya? Sebagai tempat menunjukkan bakat, Britain's Got Talent juga pernah mendatangkan contortionist pria seperti Bonetic. Nah, pria bernama Julian ini berhasil membuat para juri bergidik ngeri karena penampilannya yang terbilang mengerikan. Pokoknya ya, pria ini kayak nggak punya sendi sama sekali. Nah, pada perjalanannya di Britain's Got Talent, pria ini sampai di tahap semifinal. Ya, meskipun tidak menang, setidaknya cowok ini sudah membuktikan bakatnya pada dunia, ya kan? Selanjutnya ada Jorge Ivan Latorre Robe. Pria berumur 28 tahun ini mendapatkan bakat contortionist-nya lewat kelainan tubuh Ehlers-Danlos Syndrome yang telah dialaminya. Nah, meskipun sindrom ini punya hal positif, sayangnya karena sindrom ini, Jorge tidak bisa terpapar matahari lebih lama karena dapat melukai dirinya. Bicara tentang bakat contortionist-nya, Jorge ini merupakan salah satu yang paling kreatif. Dalam sebuah video, dia melakukan prank terhadap orang yang ada di taman dengan melipat tubuhnya masuk ke dalam koper. Wah, untung ngepranknya di luar negeri. Kalau di Indonesia udah digebukin pakai balok sama warga nih karena dikira babi ngepet. Setelah membahas semua orang tadi, ayo kita tutup dengan sosok Mbah Bejan dari Indonesia. Pria asal Kalimantan ini mengaku menyadari kemampuan melipat badannya secara tidak sengaja. Nah, katanya nih saat beliau berumur 11 tahun, beliau nginjak duri tanpa sengaja dan langsung mutar kakinya 180 derajat. Tentu saja hal itu membuatnya shock. Nah, semenjak saat itulah, Mbah Bejan ini kemudian sangat sering meliuk-liukkan badannya. Bahkan, pria berumur 73 tahun ini pernah muncul sebagai berita di Daily Mail UK karena kemampuannya ini. Nah, itulah tadi para manusia lentur yang ada di dunia. Menurut kamu, kemampuan ini menakjubkan atau bikin kamu ngeri sih? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar ya. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Makasih banyak udah nonton. Bye-bye!